Ini guling apa nih, Pak? Guling kelinci nih, Mbak. Guling kelinci. Jadi kita kenalan dulu sama pemilik dari warung sate Ponorogo dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Pak Takun, Mbak. Pak Takun? Iya. Sudah lama Pak jualan di sini? Sudah dari tahun 97, Mbak. 97. Ya. Kita masuk legend juga, Pak, ya? Ya, sudah, Mbak, masih jalan. Ini daging kelinci, kudis. Nah, boleh dijelasin dikit, Pak, karena saya nggak lihat cara pembuatannya. Ini kira-kira kelinci jenis apa? Jenis Australia itu, Mbak. Terus yang berapa kilo, Pak, beratnya? Ya, sekitar 1 sampai 2 kiloan. 1 sampai 2 kilo? Iya. 1 setengah lah, 1 setengah sampai 2 kilo. Cili ya, Pak? Iya. Terus termasuk kelinci lokal. Untuk daging kita kan datangkan dari Madiun, Pak, kalau untuk kelinci yang dipakai sate itu. Oke. Kan apa namanya? Sudah jadi pedaging gitu, Mas. Oh, jadi kelinci khusus ya, untuk pedaging, Pak, ya. Itu diisi apa, Pak? Dalamnya? Iya. Ini ada daun apa ya? Pepaya Jepang itu, Pak. Oh, jadi ada bumbunya, Pak, ya? Iya, sudah seperti kayak betutu modelnya. Oke. Saya bumbu betutu. Nah, Budis, ini yang kita omongkan tadi, yeah. Daging kelinci. Nah, seperti ini. Toh. Yuk, udah nggak sabar, ada dulu. Oke. Okay. Nah, ini adalah yang dimasak guling. Kelinci guling. Saya pindahin dulu ya, sayurnya ini. Ini sayur daun apa? Ini sayur daun apa? Pisang, kok pisang? Apa itu namanya? Pepaya Jepang. Kok pisang? Atau istilah orangnya gedi. Kurang briefing ini. Iya. Terlalu ngiler soalnya. Loh. Tuh seperti ini. Yang masih mengepul. Wuih. Si panas. Oke, potong-potong. Kamu makan sayur aja. Ya, saya kan pengen. Iya dah. Ini apa nih? Ini apa nih? Oh. Jadi ini diasap dan baunya guling tulisannya. Cuman ini pasti diasap karena baunya berdendang di mulut. Saya coba ya. Coba ini kulitnya nih. Kita cobain dulu. Cheers. Persis kayak daging apa ya? Sayur bukan? Ini kayak ayam, cuman apa ya? Lebih keras gitu mungkin ya. Mungkin agak, bukan keras tepatnya. Kenyal ya, kali. Kenyal ya. Cui. Nah. Seperti itu. Dan rasanya benar-benar smoky banget. Seperti ini penampakannya. Dari dagingnya putih. Ayam putih. Kita cobain ya. Teksturnya seperti ayam, cuma agak lebih chewy. Tapi nembu. Ini sambelnya. Ya sambel sate biasa. Nih. Cobain ya. Nah, kita cobain sayurnya. Sayur Jepang tadi. Nggak tahu Jepang atau apa, tapi tahu saya gede-gede ya. Coba ya.
Enggak, soalnya. Hah? Mau coba? Pahanya. Pedes lho, pedes. Pedes. Ben bis gede. Enggak usah sosok kuat. Ben bis gede. Enggak usah sosok kuat. Bagaimana? Bagaimana? Enggak. Bagaimana? Dalamin dulu, dalamin dulu. Dalamin dulu. Enggak. Dalamin dulu. Enggak. Kok ini sempat gede? Dia sempat besar, nih. Tak mandiin. Pulang kamu. Hah? Ayo buruan. Ntar. Kok banyak sambalnya toh? Lombok deng. Oh. Seperti ini. Makan cuy. 1, 2, 3. Mantap. Top Marco top. Ayahnya lupa. Gak apa-apa. Ayo sekarang coba sayur, daging, sayur sama nasi plus kucurin sambel. Sayur, daging, plus nasi. Sambel. Sambel. Ini bawang. Sambelnya gak boleh milih loh ya. Berambang ya? Sambelnya gak boleh milih. Gak boleh milih. Terus maksud kasih lombok. Pedes ini, pedes ini. Udah banyak ngomong, makan. Aduh. Yuk, makan. Cheers. Angel toh. Mau lombok ya, mau. Udah mau parunya. Jadi guys, kalau kalian penasaran pengen tahu rasanya bagaimana, langsung datang aja ke Warung Ponorogo yang ada di Bedugul, di pasarnya ya. Pasar Bedugul hitungannya ya. Bukanya mulai dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Ini kelinci guling tidak selalu ready. Jadi kalau yang mau makan, mencoba kelinci guling, telepon dulu, hubungi dulu Pak Takun sehari sebelumnya.